Halo, selamat pagi. Jadi ini paketanku dari Indonesia. Ternyata yang nganterin mobil Hemau, mobil 7-Eleven, guys. Dan aku mau unboxing. Assalamualaikum, kembali di channelku. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Jadi di vlog kali ini aku mau unboxing paketan dari Indonesia ya guys. Jadi paketannya ada sebanyak ini, yaitu totalnya ada 5 bungkus. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, aku mau unboxing semua apa aja isinya. Karena yang pesen ini mbakku ya guys, tapi dikirim ke alamatku. Ya udah, kata mbakku suruh unboxing. Ya udah, aku unboxing karena memang beberapa dari barangnya ini ada barangku juga. Jadi aku mau unboxing semua dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini 5 bungkus, guys. 5 bungkus ini ongkirnya habis 2 juta lebih. Jadi ya udah, langsung aja aku unboxing dari yang paling kecil. Ini isinya apa? Nyampe ongkirnya segitu banyaknya, astagfirullahaladzim, aku nggak tahu mbakku soalnya yang pesen, jadi isinya apa aja aku nggak tahu guys. Nanti aku juga paling ngambil yang punyaku aja, tapi aku mau unboxing semua. Mari kita unboxing. Makanan kita buka satu-satu. Ini adalah ranting. Ini ranting yang rasa, ini yang rasa pedas. Ini ranting yang pedas. Terus ini yang keju kayaknya sih. Ini yang warna kuning, gak tahu kayaknya yang rasa apa ya, nggak ditulis. Ada 3 rasa, ini yang pedas, ini yang kuning, ini yang nggak terlalu pedas, ini yang original. Ini juga ternyata yang paling besar isinya lanting sama keripik singkong. Keripik singkong, keripik singkong banyak banget guys, sama marning. Terus di dalam ini kayaknya ya ada berminyak-berminyak ini, gak tahu apa. Dan yang terakhir adalah obat-obatan dari Indonesia. Dan ini bungkusan yang paling kecil isinya apa? Wow, ini adalah basreng guys. Basreng, ya ampun, sampai berminyak banget. Ini makanan yang, cemilan yang lagi viral di Taiwan, basreng. Dah. Jadi video unboxingku berakhir kayak gini guys, mohon maaf banget, aku nggak tahu ternyata ke-record tapi nggak kesimpan karena memoriku penuh guys. Jadi ya udah berakhir kayak gini, udah capek-capek aku tuh unboxing satu per satu, ternyata nggak kesimpan, ya ampun, nyesek banget, sumpah nyesek banget guys, mohon maaf banget ya, ternyata gagal unboxing malah kayak gini. Hai guys, jadi aku udah selesai unboxing. Jadi 6 paket itu rata-rata adalah makanan ringan ya guys. Jadi yang pesen ini mbakku, aku nggak tahu.
dalamnya apa aja, dia pesan apa aja. Kalau pesananku pribadi cuman MS Glow serumnya, terus sama hijab. Soalnya kalau di rumah itu enak pakai jilbab instan, guys. Warnanya cantik-cantik. Kalau pesan dari Indo langsung kan lebih murah. Tapi ongkirnya juga mahal ya, guys, ternyata. Bagus-bagus ya, cantik-cantik. Jadi ya udah, vlogku kayak gini aja, guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.